Oke ya guys, di video kali ini saya ada HP Oppo A5s ya guys. Ini mau saya hard reset ya, factory reset atau. Oke, sebelum melakukan hard reset kita hapus dulu akun Google dan pola layarnya ya. Kebetulan ini sudah saya hapus semua, tinggal kita matikan aja. Oke, langkah pertama kita matikan HP-nya guys. Matikan HP-nya. Oke, sudah mati ya guys. Pastikan sudah mati. Yang kedua kita apa? Kita pilih tombol power ya, power dan volume bawah ya guys. Ditekan secara bersamaan ya guys. Ditekan secara bersamaan, ditahan ya sampai menu logo Oppo-nya keluar dan ada tulisan kecil di sudut bawah. Ada recovery mode tulisannya tuh karena ada blur dikit ya. Oke, ditunggu ya guys, jangan ditunggu. Oke, sudah keluar bahasa Inggris ya sama bahasa Mandarin, pilih aja bahasa Inggris. Kalau bisa bahasa Mandarin, bahasa Mandarin. Oke, pilih web data ya. Pilih yang keempat, pilih apa? Format data bagian bawah. Langsung pilih oke. Reboot ya. Langsung pilih oke, reboot. Oke. Tunggu aja ya guys, dia lagi booting ya. Ini lagi booting menuju ke menu setelah kita hard reset dan format data semua dalamnya nanti. Ini akan menjadi apa? Seperti baru lagi ya, data-data kita akan terhapus semua. Terhapus permanen ya, tanpa nggak bisa kita kembaliin lagi foto-foto atau file-file yang perlu. Oke, ini kondisi apa? Posisi booting seperti ini cukup lumayan lama ya guys, mungkin 2 menit kurang lebih ya. Tapi tenang aja guys, selama apa titik tiga yang di bawah ini apa yang bagian bawah itu jalan, aman aja itu. Kecuali bagian bawah titik tiga itu nggak bergerak, itu bahaya, takut ada MMC-nya problem ya. Bukan problem ya, lemah ya, lemah, takut dia nanti mati total. Oke, usahakan sebelum, kalau posisi booting ini posisinya kan lama guys, usahakan baterainya di atas 50% ya. Tapi misalkan di bawah 50% wajib di charge ya guys, takutnya dia nanti ngedrop. Kita kan nggak tahu baterainya masih kuat atau enggak, jadi kita lebih baik di charge dulu ya. Ini saya nggak tahu berapa baterainya tadi, sudah saya cek tadi. Oke, saya waspadain aja ya, antisipasi aja ya guys. Mau saya cas aja sambil dicas. Oke guys, terima kasih yang sudah mendukung channel Alpekah Ponsel ya selama ini. Alhamdulillah ya guys, sudah masuk. Oh, blur pula ya guys, gue fokuskan dulu ya. Oke, sudah masuk ke select language ya. Ya, select language itu berarti bahasa ya guys. Bahasa itu pilih aja regional, lanjut regional ya. Regional ini negara ya guys, negara Indonesia ya guys. Negara Indonesia. Lanjut ya. Oke, lanjut negara Indonesia. Next next aja ya guys, lewatin lewatin gitu aja, nggak usah diisi-isi yang lain, biar langsung menuju ke menu ya. Oke, nah seandainya kalian lupa pola akunnya, di sini dia nyangkut guys. Nah, wajib isi WiFi nanti, tapi kalau kita hapus, sudah kita hapus, aman dia. Oke, langsung new aja ya, new mode, new method itu. Langsung lewatin skip. Oke, mantap ya guys, sudah masuk kita ke menu. Oke guys, terima kasih Don ya, terima kasih yang sudah mendukung channel Berkah Ponsel. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Oke, kameranya mantap ya guys, kamera depan juga mantap. Oke guys,
Cukup sekian dulu video hari ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Thanks you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.